Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Ha, bertemu kita balik dalam rancangan menu mudah. Hari ini saya, Puan Shazaliana, pakar nutrisi anda, nak berkongsi sedikit, berkongsi dua jenis menu yang boleh kita sediakan dengan cepat tapi dalam masa yang sama, yang paling penting seimbang kan. Ha, walaupun dah ada orang kata susahlah nak sediakan menu yang seimbang ni, lecehlah, tak sempatlah, itulah ada sahaja pelbagai alasan yang diberikan. Ha, sebab itulah kita nak orang kata fokuskan, kita punya fokus utama kita pada hari ini ialah boleh sahaja nak sediakan menu yang seimbang tapi dalam masa yang sama sangat mudah dan memerlukan masa yang singkat saja untuk kita sediakan. Tapi yang paling penting sekali ialah kan, kadang anak-anak kita bila cakap pasal seimbang, pasal sihat, rasa macam mesti tak sedap. Ha, sebab itulah hari ni kita punya menu agak warna-warni sikit. Ha, warna-warni sikit supaya boleh menjamu mata sebelum menjamu selera mereka. Jadi apa dia? Yang first sekali, pertama sekali kita akan berkongsi satu menu, iaitu lada Benggala cheese. Macam mana tu? Ataupun kita capsicum with cheese. Okey, nampak macam, dengar dah macam menarik kan? Dah rasa lagi lah. Mesti anak akan ulang-ulang minta. Sedia je lah banyak-banyak lada Benggala kat rumah. Okey. Yang kedua, kita akan sediakan cabbage roll dengan daging hancur. Ini pun memang akan meningkatkan selera anak-anak. Bukan saja selera dari segi nutrisi dan semata-mata, tapi sebab apa saya selalu orang kata jadikan menu ni sebagai pemikat selera anak-anak, sebab kan kebanyakanlah anak-anak kita tak suka sangat makan sayur. Jadi bila kita hidangkan dengan cara ni, dia boleh meningkatkan pengambilan sayuran harian mereka. Okey, menu mudah ni bukan saja saya akan cerita untuk makanan utama je. Maksudnya tak boleh hidangkan waktu utama saja. Tapi boleh juga dijadikan snack. Cuma yang penting kita pandai adjust. Macam saya kata sebelum ni kan, boleh katakan setiap episod saya selalu menyatakan bahawa untuk kan pastikan kita punya menu ni seimbang, perlu ada apa? Ada tiga jenis makronutrisi. Apa dia? Karbohidrat, protein, lemak dan juga serat untuk dapat mikronutrisi pula. Vitamin, mineral semua kan ada serat kan? Itulah kita punya ciri-ciri. Kita nak tahu makanan dia seimbang ke tak? Kita tengok ada tak ciri-ciri tersebut. Kalau tak ada salah satu je, contohnya satu lemak tak ada ke, serat tak ada ke, maksudnya kita tak boleh kategorikan tu sebagai seimbang. Okey? Jadi macam mana, apa yang kita nak sediakan pada hari ini? Nak tahu lebih lanjut, pastikan setia bersama saya. Hai, kembali semula bersama saya Puan Syaza, pakar nutrisi anda. Okey, tadi kita dah cakap pasal menu mudah kan, betapa mudahnya kan. Mudah ke tidak? Okey, sebab itulah kita nak tunjukkan menu pertama kita, iaitu capsicum with cheese. Gitu. Nama dah fancy. Kita tengok. Warna dia pun fancy juga tau. Ada warna-warni. Kan? Excited. Saya pun excited tengok warna cantik ni macam warna traffic light ni. Lagi-lagi anak lagi lah. Dia rasa macam menarik. Macam menarik je menu hari ni kan. Biasa tengok bila cakap pasal sayur je warna hijau. Sayur je macam tak menarik je nak makan. So hari ni kita nak bagi menarik, menjamu mata anak kita supaya mereka lebih tertarik untuk makan makanan yang bersumberkan serat. Kita tengok kan, dia ada warna-warna yang tersendiri. Siapa tahu? Siapa tahu apa dia punya beza? Sebab yang biasa kita gunakan, ibu-ibu gunakan, saya tengok dalam masakan ialah warna hijau. Sebab apa? Sebab rasa dia.
Okey, sebab rasa dia. Warna hijau ni dia kurang manis sedikit. Dia lebih sesuai untuk kita gunakan dalam masakan. Dia agak kepahit-pahit sikit lah. Pahit-pahit. Manis dia adalah sikit-sikit. Kalau kita tumis baru rasa dia lebih orang kata enhance kan. Tapi sebenarnya apa beza semua ni? Okey, sebenarnya semua warna kuning, warna merah ni berasal daripada warna hijau. Okey, cuma dia petik awal jadi warna hijau. Yang ni dia sederhana masak. Yang ni betul-betul masak. Antara semua yang warna merah lah yang paling manis, paling sedap dan juga paling tinggi nutrisi dia. Tapi sama je. Okey, tak kisah. Warna hijau pun okey sebab kesemuanya boleh katakan mengandungi vitamin C yang sangat tinggi. Okey, vitamin yang sangat tinggi. Lagi tinggi daripada buah oren. Iya, warna hijau pun sama juga, okey? Jadi, pastikanlah kita cuba perkenalkan capsicum dalam diet harian anak-anak kita. Tak semestinya warna kuning, warna merah sebab dia sebenarnya benda yang sama kan? Boleh juga warna hijau saja pun tak ada masalah, okey? Dan juga, okey, lada menggala ni, dia mengandungi capsaicin. Fungsi capsaicin ni, dia boleh meningkatkan metabolisme badan. Bila kita sebut metabolisme tu, kita tahulah bila kita punya metabolisme tinggi, maksudnya pembakaran lemak lebih lebih berlaku daripada biasalah. So kita ada juga kita punya sumber protein. Sumber protein kita hari ni ialah ialah ayam. Saya pilih bahagian dada. Sebab apa? Dalam banyak-banyak bahagian ayam, bahagian dadalah yang paling tinggi dengan protein. Dan kurang lemak. Kita ada juga kita punya fiber tambahan, serat tambahan iaitu cendawan shiitake. Cendawan shiitake siapa kat sini biasa makan? Okey, ada orang tak suka bau dia. Ada orang suka bau dia. Okey, shiitake ni sebenarnya boleh mengeluarkan perasa atau perisa umami. Iaitu MSG semula jadi. Selalu bila fikir MSG kita fikir apa tu? Yalah yang bentuk serbuk tu kan. Tapi sebenarnya kita boleh dapat MSG daripada bahan semula jadi. Contohnya macam shiitake tu sendiri, okey. Shiitake pun ada beta glucan. Okey, ada sterol. Kalau yang risau pasal masalah kolesterol, boleh amalkan masukkan shiitake ni dalam menu harian, okey. Lepas tu kita dah cakap shiitake, kita ada bahan tumis kita lah, iaitu bawang. Kita ada carrot untuk tambahkan lagi serat. Warna oren pun mengandungi beta-carotene. Mengandungi lutein. Apa benda tu? Okey, lutein dan zeaxanthin selalu kita kaitkan dengan mata. Dengan mata. Ya, dia sangat baik untuk mata. Lagi-lagi yang kita kan anak-anak yang selalu kita lah, bukan anak je lah, ibu apa pun tengok phone je kan, blue light je ke, so dia boleh membantulah secara tak langsung, okey. So kita ada lagi apa lagi ni? Kita ada cheese. Ya, kita ada mozzarella cheese. Tak kisahlah sebenarnya. Kita tak kisah apa-apa pun jenis cheese, ikut cita rasa masing-masing, tapi yang lebih sesuai sebab kita nak jadikan ni topping. So sesuai mozzarella cheese dia rasa macam feeling tarik-tarik gitu kan. Kalau kita guna cheese lain, dia kurang sikit dia punya tarik-tarik tu. Okey, so boleh guna apa-apa cheese, cheddar pun boleh. Tapi saya nak cerita ni ialah dari segi nutrisi dia. Okey, cheese ni merupakan, kalau yang tak tahu, dia adalah sejenis produk tenusu. Okey, bila cakap pasal produk tenusu, mestilah kita terfikir pasal susu lah. Okey, bila susu tinggi dengan kalsium. Okey, untuk anak-anak sangat penting cukupkan cukupkan pengambilan kalsium harian. Ya, untuk pastikan pembesaran dia kiranya dalam optimum. So tak adalah kita ada masalah bantut lagi kan. Okey, so yang last sekali ialah minyak. Ialah kita nak tumis, mestilah kena guna minyak. Nak guna minyak apa-apa pun tak ada masalah. Okey. Berapa banyak minyak kena gunakan? Cukuplah dalam 1 hingga 2 sudu saja. Tak perlu banyak-banyak minyak. Okey, sebab sumber lemak dalam hidangan kita hari ini bukanlah daripada minyak semata-mata. Okey, ayam sendiri pun ada lemak, walaupun bahagian dada pun ada lemak. Okay, sebab tu kita harus minimalkan penggunaan minyak tu tersebut. Okey?
So bila dah tumis semua bahan-bahan ni, termasuklah kita letak garam di akhir-akhir. Tak perlu banyak pun sebenarnya tau, sebab cheese sendiri pun, okey, cheese kita sendiri pun dah masin. So cukuplah untuk cukup rasa secubit dua dah cukup dah. Dan tak kisahlah guna garam apa-apa. Yang penting kuantiti tu yang kita kena jaga. Okey? So macam mana rupa dia? Inilah rupanya lepas kita dah tumis. Ya Allah. Kalau korang boleh bau, memang saya tak tahulah cakap. Memang makan juga time ni. Okey. Memang sedap. Okey, kita nak jadikan capsicum ni sebagai kita punya apa tu, cup. Dan selalunya kita gunakan apa? Aluminium foil tu je kan. Yang ni kita gunalah bahan semula jadi, dah lah dapat extra vitamin. Lepas tu dapat serat yang cukup pula tu. Tak ke? Tak payah nak membazir. Kita ada mangkap semula jadi ni. Okey, satu lagi tips. Kalau yang saya sediakan ni, okey, memang boleh jadikan snacking. Tapi kalau kita nak jadikan dia menu utama, kita boleh letak makaroni. Yes, kita boleh letak makaroni sebenarnya. Sama ada nak masuk dalam ni pun boleh. Cuma saya tak rasa muat lah. Kan? Selalunya kita asing. Pun sedap juga. Lepas tu apa kita nak buat? Kita taburlah cheese kita. Tapi, ialah cheese ni pun memanglah saya kata bagus. Tapi, pun tinggikan lemak juga eh. Jangan nak lebih-lebih. Biasanya lah eh. Biasanya kalau guna cheddar tu kan, satu keping eh, satu hidangan. Dah siap ni, kita bakarlah masuk dalam air fryer. Tak semestinya air fryer. Boleh juga dekat oven eh. Yang kiranya yang penting dibakarlah. Dan dari segi suhu kan, dari segi berapa lama, dia bergantung pada jenis air fryer perempuan lah. Macam yang ni, kita selalunya cukuplah dalam, yang ni saya set 180. Okey, lepas tu masa dalam 10 hingga 15 minit. Kita try lah 15 minit dulu. And then, kita tengok macam mana. Okey, jadi siaplah kita punya hidangan pertama ni. Lepas ni kita nak buat apa pula? Okay, lepas ni saya akan hidangkan pula apa tu menu yang sesuai untuk kita ambil pada waktu petang atau snacking petang lah. Senang cerita kudap-kudapan. Tapi yang penting sihat. So, jangan ke mana-mana. Hai, kembali semula bersama saya. Apa tu tadi? Kita dah pun siapkan kita punya capsicum with cheese. Jadi, macam mana? Senang tak? Senang dan sedap. Kalaulah puan-puan semua, adik-adik semua boleh bau dia punya orang kata aroma capsicum tu. Semua orang kata lapar lah, terus rasa lapar. Okey, jadi yang kedua ni kita nak buat apa pula? Macam saya kata tadi, kita nak buat cabbage roll with mincemeat. Nama nak glamour je. Okey, nak dia sebenarnya lah kubis gulung lah bersama dengan daging cincang. Saya translate je kan. Okey, so apa yang kita perlukan? Dah nama pun kubis gulung, mestilah kita perlukan kubis. Untuk kubis ni, apa kita punya orang kata nutrisi penting dia? Apa yang saya nak tekankan sebenarnya? Kenapa kena pilih kubis? Macam saya guna ni ialah kubis Cina, tapi tak kisahlah apa-apa jenis kubis pun tak ada masalah. Cuma bila guna yang ini lebih lebar, lagi banyak inti lah kita boleh masukkan. Okey? Jadi kubis ni adalah sejenis sayuran cruciferous. Okey. Jadi pastikan kalau boleh kita ambil dalam seminggu itulah adalah sayuran cruciferous. Kenapa? Sebab kita dengan keadaan kita bukan saja dari segi pemakanan. Okey, dari segi kita punya stres, dari segi pencemaran, semuanya terdedah dengan masalah radikal bebas. Jadi macam mana kita nak kurangkan masalah radikal bebas ataupun masalah karsinogen? Ialah dengan meningkatkan sumber-sumber antioksida, termasuklah kita punya sayuran cruciferous, supaya dapat kita seimbangkan semula. Daging ni
Okey, daging ni pun salah satu jenis protein. Ha, dia sangat tinggi sebenarnya kandungan protein dia tau. Lemak dari segi lemak lebih kurang macam ayam. Tapi apa tu boleh katakan antara protein yang berkualiti. Macam tapi, banyak kali tapi dia sebab macam saya kata tadi, okey, kalau salah cara jenis masakan ni kan, kan daging ni kadang-kadang ialah biasa dah nama daging ni sedap kan, daging bakar lah kan, itu biasalah orang buat. Salah lah kan. Pastikan jangan terlampau tinggi sangat dia punya suhu untuk masak tu. Bila dah masak tu yang hangit-hangit tu, kita buang, terkikis. Okey, sebab itulah antara punca karsinogen. Ha, yang ada di kebebas yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit kritikal. Okey, contohnya penyakit kanser, penyakit metabolik, penyakit macam darah tinggi, apa tu kecil manis kan, penyakit jantung. Ha, jadi kita kena pastikan cara masakan tu pun dengan betul. Okey, ha ni daging. Lepas tu kita ada bahan tumisan kita, iaitu kita ada lah sikit warna lain. Macam saya kata, ha, setiap warna tu mempunyai nutrisi yang berbeza. Ah, macam kita ada warna oren, kita ada sumber beta karotin. Ha, beta karotin ni sangat baik untuk mata, sangat baik di sumber vitamin E yang tinggi. So dah warna-warni. Lepas tu bagus pula untuk kesihatan. Okey, ini bahan tumis. Dengan bawang lah. Okey, dan akhir sekali lah, kalau tak ada garam macam mana pula kan, tak ada rasa lah pula. Of course lah ada garam tapi tak perlu banyak, secubit dah cukup. Okey, sebab ingat satu hari hanya perlukan satu sudu teh garam sahaja. Okey, bukan satu kali makan, satu sudu teh tu satu hari. Agak-agak macam mana, cuba kita renung-renungkan balik hari-hari semalam kita. Okey, garam kita apa tu lebih ataupun cukup-cukup. Ini tak termasuk lagi garam dalam sos-sos tau. Sebab itulah saya tak letak sebarang sos. Kalau nak letak pun kita kena kawal kuantiti. Satu sudu dah cukup. Kalau dapat buat sos sendiri itu lagi bagus. Sebab selalunya sos komersial yang tinggi bukanlah dia punya bahan utama. Contohlah kalau dia cakap sos cili. Tapi bukan cili lah yang banyak. Tapi yang nombor satu, kalau kita tengok dia punya senarai ramuan tu, gula paling first sekali. So, apa kita perlu buat? Pertama sekali, kita akan tumis. Tumis dulu bawang, tumis dulu carrot. Dalam seminit dua, bagi dia dah naik bau dan apa tu dah bertukar warna. Kita panggil caramelize kan. Dia dah apa tu, dia dah macam warna coklat-coklat gitu. Okey, lepas tu kita masukkan pula daging kita. Okey, lagi baik daging kita beli sendirilah dan kita kisar daripada kita beli yang dah siap kisar. Okey, sebab selalu siap kisar ni dia dah satu dah cukuplah, dia dah tambah garam siap-siap. Satu lagi dia ada sedikit beberapa bahan pengawet. So lagi baik kalau kita kisar sendiri, okey. Bahan tumisan tadi jadilah seperti ini. Bau dia mengancam sangat. Ini antara yang paling mudah untuk kita sediakan bila nak tak tahu kan minum petang nak makan apa hari ni. Tapi kebanyakannya orang Malaysia ni minuman petang kita pun snack petang kita sangat tinggi dengan lemak. Semua nak goreng-goreng. So dah cukup bebel, masukkan pula dalam ni. Ini bergantung. Sebab tu lah saya suka guna kobis jenis ni tau. So, kita boleh letak banyak sikit inti. So, berapa banyak? Ikut saiz tapak tangan. Okey. Selagi tak lebih daripada satu tapak tangan tu, letak saja, tak ada masalah. Ini sebenarnya nak gunakan popia pun boleh. Tapi janganlah. Sebaiknya lah janganlah popia goreng. Kan? Okey. Jadi kita gulung. Dah siap. Okey, jadi lengkaplah kedua-dua menu mudah kita pada hari ini. Satu iaitu capsicum with cheese dan satu lagi ialah kobis gulung dengan daging cincang. Untuk ibu apa kan, anak tak nak makan sayur lah, cakap tak sedap lah apalah. Tapi dengan cara ni, bila kita hidangkan macam ni secara tak langsung,
dapat tingkatkan selera mereka dan dapat tingkatkan pengambilan serat harian mereka. Okey, kalau dari segi kalori, yang ini lebih kuranglah dalam 370 hingga 450 kalori untuk satu hidangan. Nah, boleh. Ya, tiga-tiga ni. Okey, dan ni Kobe's pula lagilah rendah. Kalori dia dalam 200 kalori sahaja, 150 hingga 200 kalori sahaja. Kan, hidangan yang sangat sesuai untuk jadikan kita punya menu kudapan kita. Ha, adalah sihat, mudah dan sedap. Nah, jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa cuba dan tag saya di Facebook atau Instagram Syaza Nutritionist. Dalam masa yang sama, boleh juga dapatkan tips-tips harian daripada social media saya. Okey? Jadi jangan lupa cuba dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.